Umi seperti apa mungkin suasana akikah anak kedua Aurel nih, Umi sebagai pembawa ini ya? Ada musik soal. Gimana Umi? Mengisi tausiah ya. Pertama, alhamdulillah kita bisa ikut tasyakura di sini. Anaknya perempuan, jadi Umi ngisi tentang keutamaan gimana sih kalau punya anak perempuan, karena kan Mama Nur punya anak yang pertama Aminah, kedua Azura, Umaira, Nur Atta ya kan namanya. Jadi menjadi suatu kebanggaan lah bahwa punya anak perempuan ternyata tuh hebat, bisa sampai jembatannya ke surga gitu loh. Kalau bisa mendidiknya dengan baik. Suasananya mewah sekali, mega sekali. Umi dihubungi langsung sama arti namanya. Arti namanya Azura adalah langit yang biru, Umaira yang kemerah-merahan pipinya karena memang cantik, pinky gitu, dan Nur Atta menjadi cahaya bagi keluarga Atta. Cahaya di sini nurnya untuk Aurel ya kan, kemudiannya Atanya untuk, jadi pokoknya cahaya di dalam rumahnya Atta sekeluarga gitu. Umi dihubungi langsung sama Atta Aurel untuk mengisi acara akikah. Iya benar banget, jadi kita dihubungi langsung katanya soalnya usahanya lucu, jadi aku senang gitu katanya. Mudah-mudahan sih katanya mau bikin kajian insyaallah. Orang jadi satu pengajian rutin gitu loh. Melihat keluarga Atta Aurel seperti apa Umi tadi, akrab apa hangat enggak sih? Melihat keluarganya tuh pertama memang udah biasa silaturahmi ya. Jadi kayaknya tuh memang udah biasa apa ya, pertemuan keluarga tuh biasa banget. Yang kedua penuh dengan kehangatan. Yang ketiga ya memang begitu apa adanya ya, keluarga ya begitu gitu loh. Jadi pokoknya apa adanya banget deh, seru deh. Umi tadi dikenalin enggak ke keluarga Atta, mungkin orang tuanya terus orang tua Aurel tadi, mungkin ada Mimi Kade, ada Santi, ada semuanya ada. Ada Kak Yunisara, ada Zayanti, ada Mama Asanti, ada keluarga Anang juga, pokoknya semuanya lengkap, kap di dalam itu semuanya. Ini semuanya ada. Oke, terakhir menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah deh pokoknya deh. Seperti itu. Iya. Terakhir doanya apa Umi buat anak kedua Aurel? Burika laka firmahu kuasa kartaluahi porojika birohu. Semoga Allah berkahi anak pemberian ini dan dia akan menjadi dewasa dan menjadi orang yang taat kepada Allah sampai nantinya. Bukan hanya masih kecil taatnya, tapi sampai dewasa dia akan menjadi anak yang taat, seperti gitu doanya. Melihat wajahnya mirip siapa tadi? Wajahnya itu sekilas pertama mirip Atta dulu ya. Nanti mungkin kalau misalnya dia beranjak dewasa kayaknya mirip Aurel deh. Jadi dua-duanya ada di situ. Gak mungkin mirip saya ya kan? Oke. Okay. Okay, terima kasih.